Finlandia resmi menjadi anggota NATO ke-31 pada bulan April 2023 lalu. Ini menjadi perubahan strategis bersejarah yang dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina. Soalnya semua tahu kalau Finlandia dan Rusia memiliki hubungan yang kompleks sepanjang sejarah mereka. Apalagi mereka berbagi perbatasan darat dengan Rusia sepanjang 1.300 km. Rusia pun jadi makin waspada dan berniat untuk semakin memperkuat kekuatan militernya. Nah, kalau kekuatan militer Finlandia sejauh mana sih? Mari kita lihat sama-sama. Meskipun Finlandia adalah negara yang relatif kecil yang berbatasan dengan Swedia di barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur, tapi mereka memiliki kekuatan militer yang cukup signifikan dan disegani di tingkat internasional. Bahkan mereka tak segan memproklamirkan bahwa militer Finlandia memang dirancang untuk perang. Soalnya negara yang 6 tahun berturut-turut disebut sebagai negara paling bahagia di dunia ini emang udah lama membuktikan bahwa mereka tak gentar berperang melawan Rusia. Pada abad ke-19, Finlandia memang bagian dari Kekaisaran Rusia. Lalu, setelah Revolusi Rusia di tahun 1917, Finlandia memproklamirkan kemerdekaannya. Lalu selama Perang Dunia Kedua, Finlandia terlibat dalam Perang Musim Dingin dan Perang Lanjutan melawan Uni Soviet, yang saat itu menjadi penerus Kekaisaran Rusia. Sempat kalah dan akhirnya harus menyerah kepada Uni Soviet. Finlandia pun terpaksa menandatangani Perjanjian Perdamaian Moskow pada tahun 1947. Perjanjian ini nih mengharuskan Finlandia untuk mengembalikan wilayah yang direbut dari Uni Soviet selama perang dan juga memberikan hak transit militer kepada Uni Soviet di wilayah tertentu. Ya, meskipun sejarah konflik, Finlandia dan Rusia udah menjalin hubungan dagang yang kuat. Rusia adalah mitra dagang terbesar Finlandia di luar Uni Eropa. Dan sebagai negara tetangga Rusia, Finlandia berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasionalnya dan hubungan baik sama Rusia. Hingga akhirnya perang Ukraina dan Rusia pecah, membuat negara dengan julukan Negeri Seribu Danau ini geram dan pengen mastiin tanggung jawab Rusia atas kejahatan agresi terhadap Ukraina. Untuk tahun 2023, Finlandia berada di peringkat 51 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP. Negara tersebut memiliki skor Power Index sebesar 0,8099. Anggaran pertahanan mereka itu sebesar 6.383.925.000 US dollar atau sekitar 96,7 triliun rupiah. Nah, meskipun Finlandia tidak memiliki anggaran pertahanan sebesar negara-negara besar lainnya, mereka tetap fokus pada kemampuan pertahanan yang tinggi, pelatihan personil yang baik, dan kerjasama internasional untuk memastikan keamanan serta stabilitas negara mereka. Kini ya, Finlandia dikenal memiliki kebijakan ketahanan yang kuat dan vokal, serta mengutamakan pertahanan sendiri dan berfokus pada pertahanan wilayah mereka. Tapi Finlandia juga menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara Nordik lainnya dan mitra internasional, termasuk latihan militer bersama dengan NATO. Jumlah populasi mereka mencapai 5.614.571 jiwa. Dan Finlandia memiliki sistem wajib militer bagi pria yang berusia 18 hingga 60 tahun. Wajib militer ini memberikan baris yang luas untuk perekrutan personil yang terlatih dan tentunya siap tempur. Tentara pertahanan Finlandia dikenal dengan Finnish Defence Forces yang disingkat FDF. FDF terdiri dari Angkatan Darat Finlandia sejumlah 42.000 orang, Angkatan Laut Finlandia 38.200 orang, dan Angkatan Udara Finlandia 41.100 orang. Oke, sebelum lanjut aku mau disclaimer dulu ya, beberapa data yang aku gunakan di sini emang berasal dari website Global Firepower. Walaupun aku udah berusaha membuatnya seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi nih. Apalagi GFP beberapa tahun belakangan ini secara luas pernah dikritik karena beberapa kali memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik, sehingga data-data ini nggak bisa digunakan untuk keperluan akademik ya, karena emang nggak selalu valid dan bisa berubah-ubah. Angkatan Darat Finlandia atau yang dikenal dengan The Finnish Army merupakan cabang terbesar dari FDF. Mereka memiliki pasukan tempur infanteri yang terlatih dengan baik dan dilengkapi dengan peralatan modern.
Angkatan Darat Finlandia juga memiliki kekuatan artileri, unit pertahanan udara, serta unit rekognisi dan pengintaian. Total armada Angkatan Darat Finlandia ada 5.368 unit. Mereka memiliki tank sebanyak 239 unit, artileri swagerak sebanyak 115 unit, artileri tarik 662 unit, dan artileri roket sebanyak 75 unit. Selanjutnya mari kita lihat the Finnish Navy alias Angkatan Laut Finlandia. Meskipun Finlandia tidak memiliki akses langsung ke laut terbuka, tapi Angkatan Laut Finlandia tetap memiliki peran penting dalam pertahanan mereka. Mereka memiliki aset mencapai 246 unit untuk melindungi perairan Finlandia dan mempertahankan keamanan maritim. Beberapa yang mereka miliki adalah kapal patroli 8 unit, kapal penyapu ranjau laut ada 18 unit. Mereka juga memiliki kapal serang cepat kelas 4 Hamina dan 4 kapal serang cepat kelas Rauma. Hingga saat ini Angkatan Laut Finlandia punya beberapa rancangan kapal yang mutakhir, seperti Kewatek Work 1920 atau Squadron 2020. Itu karena mereka ini mengandalkan perusahaan dalam negeri yaitu Marine Alutech yang merupakan perancang dan pembuat kapal aluminium dan komposit terkemuka di Finlandia. Perusahaan ini berspesialisasi dalam perahu dan kapal berukuran 5-27 meter untuk Angkatan Laut, penjaga pantai, lembaga pemerintah, dan otoritas pelabuhan. Beralih ke Angkatan Udara Finlandia atau Finnish Air Force disingkat FAF. FAF adalah salah satu angkatan udara tertua di dunia, bahkan mendahului RAF Inggris dan Flygvapnet Swedia. Finlandia memiliki sistem pertahanan udara yang kuat, termasuk rudal pertahanan udara jarak jauh dan sistem pertahanan udara jarak pendek. Mereka juga memiliki kemampuan pertahanan udara yang kuat untuk melindungi wilayah mereka dari ancaman udara. Armada yang dimiliki Angkatan Udara Finlandia totalnya ada 116 unit, mulai dari pesawat penyerang 55 unit, helikopter 20 unit, terus ada transport 11 unit, trainers 79 unit, dan special mission ada 1 unit. Beberapa pesawat yang mereka gunakan ada Kasa C-295M, Boeing FA-18C Hornet, Bai Elang 50-5160, Falmet L-70 Finca, Group G-115E, Learjet 35AS, dan tentunya masih banyak lagi. Oh iya, selain itu, Finlandia juga memiliki unit lain berupa The Finnish Border Guard alias penjaga perbatasan Finlandia. Unit ini bertanggung jawab untuk menegakkan keamanan perbatasan Finlandia, tapi hanya bergerak saat masa perang terjadi. Penjaga perbatasan sejak lama mendapat citra publik yang bagus karena mereka dikenal dengan keterampilan penjaga hutan belantaranya yang berpatroli di perbatasan Rusia yang tertutup hutan serta efisiensi yang baik dalam menangkap beberapa pelintas perbatasan ilegal. Penjaga perbatasan Finlandia terdiri dari 3.800 personel tugas aktif dan mengoperasikan 14 pesawat termasuk 12 helikopter. Beberapa di antaranya adalah Augusta Westland AW-119, Belfort 12, Eurocopter Super Puma, dan Dornier 228.